Oke, jadi di video kali ini tuh gue bakalan kasih tau ke kalian bagaimana cara mengedit sebuah video yang lagi tren di TikTok, teman-teman. Nah, jadi video TikToknya itu yang seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gitu, teman-teman, video TikToknya. Daripada gue kebanyakan ngebacot lagi ya, kita langsung saja menuju ke video tutorialnya. Langsung saja bikin new project itu, terus kasih masuk videonya. Nah, di sini kebetulan saya punya video itu formatnya landscape, jadi nanti kalian bikin saja format portrait ya. Entar apa teman-teman, itu sama saja, nanti kamu lihat saja, perhatikan cara ngeditnya. Nah, di sini saya potong dulu bagian yang tidak kepake. Terus saya zoom biar enak potong-potongnya. Ingat ya teman-temannya, ini yang saya rekomendasiin tuh kalian bisa pakai aplikasi KineMaster atau aplikasi Kine editing video apapun yang sudah bisa ngecut video itu di bawah 1 detik. Nih misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Nih. Mana? Nah, kalau aplikasi KineMaster yang lama itu teman-teman cuman bisa ngecut video itu minimal dengan durasi 1 detik. Kalau KineMaster yang baru teman-teman, biar geser sedikit tuh, biar 0,1 pun sudah bisa di-cut teman-teman. Jadi ya gue saranin saja kalian pakai KineMaster yang versi terbaru. Oke, kita maju sampai pas pos. Jadi nanti kalian rekamnya tuh kayak gini, diam terus loncat, set, turun, loncat, turun, loncat, turun, loncat, turun, loncat, turun, dan seterusnya. Kalian bisa bebas atur gayanya mau bagaimana, mau dari mana kemana, kayak gitu, kayak video TikTok ya, contoh kayak video TikTok contoh yang saya tampilkan, susah banget ngomongnya. Nah, kayak gitu, ini cuman saya rekam begini saja supaya kayak ada gambaran ke kalian, kayak gitu aja sih. Oke, ini pas saya loncat, set, pas di udara di cut, maju lagi nih. Ini potong, maju, di-cut, maju lagi kayak gini nih, set, kita potong, terus pas di tengah-tengah kita cut kayak gini, maju lagi sini, cut, kurang kemajuan sih ini. Nah, intinya pas sama posisi di udara, nah baru di cut. Oke, ini yang terakhir, pangkas, pas di udara dipangkas dan maju. Oke, kita lihat dulu, set, 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 set. Oke, kita lihat dulu hasilnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi intinya pas kalian mau loncat ke udara nih kayak gini nih, set, itu kalian cut buat bagian awalnya. Terus pas bagian akhirnya kalian cut pas bagian dia di puncak gitu, di puncak udaranya kayak gitu. Nih, hasilnya kayak gini ya, teman-teman ya. Set, 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 set. Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebihnya. Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah video tutorialnya teman-teman, cukup mudah. Tapi yang gue saranin teman-teman, yang pertama itu kalian harus sediain footage yang kalian ingin edit, yang gue bilang tadi di tutorial. Jadi footage-nya itu kalian harus loncat satu-satu gitu. Memang sih teman-teman capek, tapi yang untuk apa ya, untuk dapat hasil yang bagus, kita harus memang harus capek ya teman-teman ya. Dan gue saranin juga kalian harus pakai KineMaster yang gue gunain, KineMaster yang, pokoknya kalian cari saja KineMaster yang bisa ngecut video tuh di bawah 1 detik 0, berapa gitu. Itu recommended sekali teman-teman. Kalau KineMaster yang gue pakai juga bisa lah, nanti gue sediain link downloadnya di deskripsi. Kalau kalian suka videonya silahkan like, silahkan